Oke, kami sudah meninggalkan Bulatan Sapinango. Dan untuk rute kali ini kami akan ikut jalan ke Sapinango. Sapinango ni Nango Paitan, Pitas, Kota Marudu, Kota Belud dan Kota Kinabalu. So perjalanan hari ini memang enggak jauh lah. Jadi sebenarnya ride ni untuk sister Tajib dan sesiap ada beberapa kawan yang belum pernah sampai di Simpang Ayau, tapi memandangkan Ustaz Tajib tidak dapat ikut, jadi kami just singgah di Kota Marudu lah. Lepas tu terus menghala ke Kota Belud. Kalau Ustaz Tajib ada, memang kami akan ke Kudat lah. Tapi dapat next ride ada, insyaAllah tahun depan kah, ujung tahun ni kah, boleh atur. Lagipun Simpang Mengayau masih dalam pembinaan, diorang masih tutup. Hari tu last aku Zarul Sawalacai masa sebelum puasa putar Sabah pun memang masih tutup. Daerah depannya ada satu burak oil. Dan kepada kawan-kawan yang memang tangki motor standard, tangki petrol, durahkan singgahlah untuk isi motor. Adik, motor adikku pun si Sabri okey juga, jimat maybe sebab dia FI. Jadi tadi pun baru jatuh satu bah. Yalah, tapi tak apa, untuk selamat kita isi di sini. Yalah, jom jalani santai, lurus sejak sampai Bukit Ular baru mencabar sikit. Yalah, jom. Oke, sekarang kita sedang mendaki Bukit Ular. Last lalu sini malam dengan orang Sawal sebelum puasa tu. Kadang-kadang, kalau bukan kadang-kadang, rasa aku baru first time bawa TRK di sini. Dia memang agak susah di handle sebab kali dia berat. Lagipun memang tak tengok, kena biasa dengan gear dulu. Lagipun ni apa, tayar sudah aku kasih lebar belakang 160. Memang ada rasa menyesal sebab tayar memang ada berat sikit. Kalau aku pakai Novo di sini memang best. Jalan pula batu-batu. Dah biasa kalau mau bersyut tengok batu. Warna jalan ni warna tar
sekarang ni kan, kau susah mau beza sama ada dia batu yang berhambur tepi jalan ataupun dia memang tar punya warna. Kadang-kadang keliru mau tengok batu tu adalah batu yang terhambur ataupun memang warna jalan tu. Biasakan dulu lah. Oh, susah. Kali sebab motor ni tinggi, lagipun bukan untuk layan kona. JRK ni memang tinggi. Ay, aku takut. Aku paling belakang macam biasa. Orang semua sudah di atas kali. Lalu dengan sini dengan orang Zarul, lalu di sini memang gelap gelita malam pula macam tu. Ni jalan kalau kau menghala keluar sebelah kanan ni memang teruk, tapi kalau kau naik ada okey sikit. Okay, sampai. Alhamdulillah. Habis belum? Belum. Minyak mau habis dah? Oke, akhirnya Midland dapat kejar kami di atas bukit. Selepas bukit ular, sini checkpoint kami untuk singgah dan dia dapat kejar. Alan sudah jalan depan, aku tunggu dia ini bersiap. Selepas ini kami akan singgah makan di Pekan Paitan. Selepas dari Pekan Paitan, jalan depan sedikit ada satu Shell stesen minyak, isi minyak dan teruslah ke Pitas, Kota Marudu dan Kota Belud seterusnya. KK setakat ni cuaca alhamdulillah belum hujan. Okey, jom.
Oh iya, Hafiz, dia join kami jalan ni, jalan Paitan. Popo pula dia tidak join, dia terus dari direct ke KK. Nah, tengok Hafiz bawa kereta di depan tu. Bayangkan jalan ni, kami jalan malam. Memang seram. Nah, penerbangan batu. Rasanya jalan Sleko banyak tu sudah habis. Nah, di jalan straight ya, sampailah menuju ke Pekan Paitan. Okay.